Dua dari tim Putra Veteran Solo Kesel telah dilakukan. Lopani angkat bola, gagal tadi. Kembali poin untuk tim Putra Veteran Solo nomor punggung 2 untuk Lopo Kesel telah dilakukan. Baik kali ini Lopani angkat bola, ada Mini. Kali ini tampaknya gagal tadi menyeberangkan bola. Kembali poin untuk tim Putra Veteran dengan keunggulan sementara 9-5. Nomor punggung 2 sudah bertahan pelan lakukan. Baik kali ini Lopani, kembali tangan. Baik kali ini angkat bola, ada di tengah Lopi. Baik umpan yang dilepaskan oleh Lopi. Tampaknya terjadi foul dari oleh para pemain dari Putra Mataram. Mencuri angka para pemain dari tim Lopani kali ini 6-9. Ada di sana Rosu ke telah kekosor. Telah dilakukan. Baik kali ini angkat bola Putra Mataram pada Rosu. Masih menjadi emas yang penyumbang angka Rosu nomor 9 dari tim Putra Mataram. Tidak mampu dan tersalah oleh para pemain dari tim Lopani. Kali ini Rosu nomor 9 telah kekosor Putra Mataram. Proses sejarah, jansap telah dilakukan. Baik kali ini Lopani lakukan sejarah. Quick pass yang dilepaskan. Masih bisa diantisipasi, Mainik lakukan. Back attack masih bisa diantisipasi lagi. Hampir jadi, gagal tadi. Intersepsi dilakukan oleh para pemain dari tim Putra Mataram. Mengembalikan spike karena dilepaskan oleh Mainik. Kembali berada poin kali ini 7-10 untuk tim Lopani. Lopani telah dilakukan. Baik kali ini angkat bola, ada sana Rosu. Masih bisa diantisipasi. Terlalu keras baik dilepaskan oleh Rosu nomor 9 dari tidak mampu dikendalikan dengan baik oleh para pemain dari tim Lopani. Terlalu poin kali ini untuk Putra Mataram nomor 7 terkesel telah dilakukan. Baik kali ini Lopani angkat bola, saat keberakan di tangan menarik dari nomor punggung 6 dari tim Lopani. Tidak mampu dibaca oleh para pemain dari Putra Mataram. Diki kali ini adalah kekesel dari pemain Lopani. Telah dilakukan, sayang sekali tidak menyeberang dari tempatnya. Tampaknya technical timeout diminta kali ini oleh tim dari Lopani. Setelah mereka ketinggalan angka 12 pertandingan. Masih nomor punggung 6 di sana. Baskoro untuk lakukan saya Putra Mataram telah lakukan jumpshot. Baik kali ini Lopani angkat bola, kembali yang sangat baik dilakukan. Masih bisa diselamatkan tampaknya kali ini. Masih bisa dikembalikan dengan baik. Lopani untuk lakukan serangan. Masih bisa kali ini Mene tidak ingin menyanyikan peluang yang diberikan. Kembali merebut angka 9-12 posisi bola sementara untuk tim Putra Mataram. Telah dilakukan baik kali ini Putra Mataram melakukan serangan. Anissa Rosun tampaknya tidak ingin memberikan ruang. Rosun dengan spike cross yang nomor 9 dari tim Putra Mataram kembali menjauhkan angka 13-9. Ali nomor 8 dari tim Putra Mataram jumper menambah angka 14-9. Masih Ali nomor 8 dilakukan jumper. Sayang kali ini keluar tampaknya jumper kelas yang dilakukan oleh Ali. Peraihlah poin untuk tim Lopani 10-14. Ada di sana nomor 7 Menik dari tim Lopani yang dilakukan jumper. Jumper dilakukan kali ini juga keluar ada lembaga pertandingan. Jumper yang dilakukan oleh Menik dari tempatnya masih menjauh kali ini Putra Mataram 15-10. Ada di sana nomor 4 di sana Putra Mataram terkesel. Sayang kali ini tidak menyeberang di salah 11-15 pada set yang kedua ini. Arif telah dilakukan baik kali ini angkat bola Putra Mataram ada Ali. Spike keras yang dilepaskan oleh Ali tadi kembali menambah angka untuk timnya 16-11 kali ini keunggulan sementara untuk tim Putra Mataram. Nomor punggung 2 telah dilakukan. Baik kali ini Lopani lakukan serangan. Ada Mini. Tampaknya masih menjadi memak-memak untuk tim Lopani. Mini tadi kembali menyumbangkan angka 12-16. Rosu di sana dilakukan soal. Lopani telah lakukan. Baik kali ini Putra Mataram angkat bola. Ada Rosu. Masih bisa diselamatkan lagi kali ini. Anupia. Berhasil Anupia. Masih Rosu di sana menunggu sebelum terlepasal. Telah dilakukan. Baik kali ini Putra Mataram. Ada Rosu. Satu betul. Gagal tadi. Baik. Terkepun dilakukan oleh Rosu nomor 9 dari Putra Mataram. Kembali menambahkan untuk lakukan jumpshot. Telah dilakukan. Keras. Masih bisa diselamatkan. Lepas dilakukan serangan Mini. Masih bisa tampaknya kali ini diselamatkan. Untuk Atum Lepas dilakukan serangan Lepas.
kali ini Lutfi memberi tanpa ampun. Zagreb melepaskan kembali menghasilkan poin dengan begitu menambah angka 14-17. Lutfi kali ini melakukan shot. Telah dilakukan, baik kali ini Putra Mataram agak lelah dari Tuna Rusut. Satu berat tempur saja, masih bisa disebutkan Mini. Masih bisa kali ini Ali, angin berat yang terjadi. Oh, Master melakukan satu berat tempur. Oh, sayang. 15-17, telah dilakukan dulu terbaik kali ini. Agak lelah ada Ali di sana. Mati Ali. Dua baik dilakukan oleh Tuna Fani, mampu ditembus oleh Ali tadi. Pemain bintang dari tim Putra Mataram. Kembali kali ini Putra Mataram lebih mudah untuk lakukan sel. Telah dilakukan. Lepas ini untuk lakukan serangan. Angkat bola. Mini masih bisa dikembalikan. Angkat lagi bola. Masih dengan Mini ke sana. Baik sekali. Nomor 27 Mini tadi dari tim Bulat Fani. Mencuri angka kali ini 16-18. Lawan ini telah dilakukan. Baik kali ini Putra Mataram akan melanda Ali di sana. Pak keras ini lepaskan. Tidak mampu dikembalikan oleh para pemain dari Atom. Lawan ini nomor 5. Ada Lutfi tadi gagal. Kali ini kembali penurunan untuk tim Putra Mataram. Nomor 6. Baskoro dilakukan. Jamsok telah dilakukan. Baik kali ini masih bisa diantisipasi. Angka bola. Lutfi lakukan. Baiknya tegak yang sangat baik kali ini. Angka bola. Serangan balik dari Rosso. Dia bukan bilang. Berhasil dari Pak Keras dilepaskan oleh Rosson. Masuk yang kedua ini. Baskoro dengan pengundang terkisar. Telah dilakukan. Oh, sayang sekali. Terlalu keras. Keluar oleh lapangan pertandingan dengan begitu. Masih seminu telah kongsel. Telah dilakukan. Baik kali ini. Ali. Satu gerakan yang terbaca oleh para pemain dari tim Lapani tadi adalah Meni. Menggagalkan serangan yang dilakukan oleh tim Putra Mataram. Menambahkan angka untuk timnya kembali kali ini. Putra Mataram sudah lakukan serangan. Tampaknya tidak ingin menambahkan kembali angka untuk tim Lapani. Berhasil merebut 21-18 pada set yang kedua ini. Kemudian sementara untuk tim Putra Mataram. Ali telah dilakukan. Baik kali ini angkat bola. Ada Mini kita. Oh, sayang. Putra 22-18. Ali Bansor keras. Masih bisa diantisipasi. Angkat. Keras. Pak Nelson ada nomor 12 dari tim Lapani tadi. Ada Arum. Kembali kali ini menit nomor 27 dilakukan sob. Lapani telah dilakukan. Baik kali ini angka bola Putra Mataram. Tidak mampu dihentikan oleh dua gol yang dilakukan oleh para pemain Lapani. Serangan yang dilakukan oleh tim Putra Mataram melalui Rosson nomor 29 dari kembali mengambil angka. Nomor 4 telah dilakukan. Baik kali ini Lapani angka bola ada Lumpi di sana satu gol. Oh. Berhasil tadi gerak pada set yang kedua ini. Ada di sana telah dilakukan. Baik kali ini Putra Mataram angkat bola Rosson. Kembali dan usaha telah diusahakan tapi apalah daya. Nasib tidak berpihak kepada kita menambahkan angka kembali tanpa keringatan satu angka untuk tim Lapani. Putra Mataram telah dilakukan. Sayang keluar area lapangan pertandingan begitu menambah angka untuk tim Lapani 21-24. Mampukah tim Lapani mengembalikan keadaan atau mengunggulinya? Lapani masih telah dilakukan. Baik kali ini Putra Mataram angkat bola ada Ali di sana. Lakukan spike masih bisa berhenti. Terjadi kembali masih. Mampu tadi mencuri angka tim dari Lapani 22-24. Masih dengan Rosso untuk lakukan sel. Rosso telah dilakukan. Baik kali ini Putra Mataram angkat bola Rosso. Tampaknya berhasil dari spektrum dilakukan oleh Rosso dengan begitu berakhir set yang kedua dan set penentuan dengan begitu kami ucapkan